ni yang buat mahal ni. Tak, aku nak tukar ni Pro 2. Pro 2 kan Supercar. Pro 2 Supercar dia Myvi saja. Oh, Myvi. Ah, emblem Myvi ke? Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan hai semua, kembali kita di MG3 Hub. Hari ni dia nak buat kelainan sikit sebab dengan kita puas nak buat surprise. Tapi apa surprise tu lah? Wah, aku pun tak tahu. Katanya dia beli game untuk macam nak buat e-sport macam tu. Tapi aku tak tahu apa benda. Dia beli sendiri. Dia cakap kejap lagi sampai. Korang standby je. Aku pun tak tahu apa benda. Zip pun tak tahu. Bos cakap dia kata suruh buat video je sebab benda ni berkaitan dengan automatik. Jadi Zip buat je sebab MG3 Hub pun berkaitan dengan video automatik. Dan ni pun saja untuk entertain korang. Kalau korang tak tahu, ini adalah kedai Let's Play masa di tempat Zip bekerja. Dan ini adalah Azam, boleh kenal sikit diri Azam? Saya Azam, bekerja kat Display sebagai marketing executive. So alhamdulillah kita tengoklah ini macam mana kan. Rasa tak sabar juga ni, katanya dah nak sampai ni kan. Kita tengok apa jadi kejap lagi. Nantikan video daripada Razor kan. Kita pun tengah menunggulah barang tu sampai. Kita pun tak tahu apa benda tu kan Azam. Betul. So nanti kita tengok apa barang yang akan sampai nanti. Stay tune. Jangan ke mana-mana, tengok video dia sampai habis kalau korang nak tahu benda barang yang special tu bos nak belanja kita orang. Yeah. 2 hours later. Guys, barang misteri dah sampai kat Let's Play. Jom kita tengok apa barang dekat belakang. Bos kita nak ni nanti dah sampai. Nanti dah sampai. So lah, jom kita tengok apa dia. Okay guys. Hai. Dah terjumpa. Hai. Okay, assalamualaikum Man Jebat. Assalamualaikum Man. Weh, bukan kaleng-kaleng. Weh, bos nak belanja racing simulator guys. Ini steering bukan kaleng-kaleng kan ni. Ini yang paling high end lah daripada Thrustmaster punya ni. Ini Thrustmaster unit yang baru ya. Asus GTS all black fully powered battery. Weh, tak sabar ya Azam. aku tak sabar. Dia buat stiker tu. Stiker ni paling penting eh. Jom, lepasan. Dari tadi tunggu ni, tak tahu sabar ni. Padahal tak sampai 10 minit lagi tapi aku dah rasa macam sejam lebih lah. Bila Pak Mat menggigil ni, menggigil. Zam, aku rasa kan busi ni kau boleh pinjam letakkan vlog kau. Ya, aku ada plan juga sebenarnya. Aku macam plan malam-malam mungkin masa tak ada orang aku nak ambil busi ni, sarung kat kereta tu. Nak buka pun susah kat sama malam. Memandangkan aku tengok bila dia jumpa dia pasang macam susah. Terbatal juga. Aku nak tukar ni dengan steering Myvi aku boleh tak? Saya ada buat custom tu. Velfire ada Velfire? Tak ada, dia yang GT punya lah. Sebab tu ni kau tak ada tenaga sini yang buat mahal ni. Tak, aku nak tukar ni Pro 2. Pro 2 kan Supercar? Pro 2 Supercar dia Myvi saja. Oh, Myvi. Emblem Myvi ke? Dah siap.
guys. Masih tak masuk tak nak keluar. MG 300 Razik nak try untuk simulator game hari ni. Kita tengok macam mana dia bawa main video terror lah. Sebab dia tengok convincing punya game macam mana. Tengok pergi dia. Aku tahu aku masuk dia lah. Starting terus nak ambil level intermediate tu. Tak nak beginner, berlanggar dia ni. Kita tengok macam mana. Oh naik ni, pun tak? Tak ada cara main benda ni. Suruh lah ni betul-betul tu. Macam tak nak gerak tu. Oh, masalah teknikal sikit, sorry je. Come on lah, macam mana dah rosak ni, reverse lah tu. Guys, kereta rosak guys. Tekan minyak tak nak puji. Oh, bohol lah, bohol. Saya rasa mungkin dia punya throttle body. Ni dia beza tu GT dengan yang model lain. Dia tak datang ni dia ada transducer. So tu dia macam vertical. So bila engine pre-decking ke tukar apa ni, yang kita shifting ke, dia akan rasa macam tu. Even surface road pun dia akan rasa. Tahu? Oh, dia rasa macam macam memang betul-betul lah. Zik, kau main level apa ni Zik? Professional, kita try dulu Baru, kata baru nak. Susah ke? Susah. Woi, langgar pula. Dia break. Dia biasa dengan TV dia. Menang. Okay guys, kita tengok pula Azam. Kita tengok. Langgar. Purpose dah langgar lah. Really? Dia tak aci main langgar orang ni. Langgar. Langgar je semua. Yang penting main. Oh ni, asal? Asal dia tak counter Tu, wire steering putus. Dah. Wey. Ni dapat sangat. Nak try ke? Okay guys. Ni newbie yang paling noob ni. Kita tengok macam mana noob ni. Rifa noob. Zen tu semua noob. Baik, jangan main game lah. Tengok balik. Oh, tukar ingat lah. Ni duduk atas bumbung kereta. Entah lah. Tak best lah. Duduk atas bumbung kereta. Kamera dia saya nak tukar. Untuk orang yang dia nak kata Nafil. Oi, Jai, parking ke tu? Kalau main real life pun, kau ada communication, kau dah setting kat sini, kau belok ni. Woi, Jai, drift ke tu? Jai, ini bukan initial D, Jai. Hachiroku da to? Fakir na! Born to be racer. Right guys. Okay guys, now kita tengok berada jebat pula macam mana. This is the real racer. First dia tak langgar orang tau. Lain semua dah We'll be right back.
ni bagi bagi cepat ni jadi ghost. Okay, terima kasih kepada penyebab ni sebab dah pasang kita punya racing simulator. Tengok sampai jalan sebelah pun tumpang main sebegat game racing simulator. Penyebab boleh cerita sikit tak kat mana boleh dapat racing simulator lepas tu dan berapa orang boleh beli untuk contoh racing simulator ni, dia ada berapa bajet yang dia boleh beli, contoh minimum bajet yang boleh beli lah untuk racing simulator. Okey, untuk start simulator ni kiranya sebenarnya dia boleh seminimum 2000 pun boleh. Which is, kalau 2000 tu kita akan dapat spek yang biasa ataupun barang-barang second lah. Tapi kalau kita nak set yang orang kata semua baru tapi level entry, saya boleh cadangkan SimGears GTS complete dengan TV 40 inci, Logitech G29 dengan PS4. Yang tu lebih kurang dalam dekat 6000 jugalah. Tapi complete set, kira tinggal main je. Tapi kalau yang kat sini set ni kira macam premium jugalah sebab dia pakai set Thrustmaster TGT. Maksudnya yang ni paling high end lah dari Thrustmaster. Harga dia kalau ikut retail dia RM4,500, tapi sebabkan PKP ni stok pun susah dapat, jadi harga dia ada yang cecah RM5,000 lah. Kalau siapa yang nak dapatkan simulator ni boleh pergi ke mana tu? Okay, setakat ni sebenarnya kita orang masih lagi on the way nak build up website. So masih guna cara tradisional, maksudnya boleh pergi kat Facebook Gear Studio and then PM lah admin page tu. Kalau tak pun direct je WhatsApp, nombor WhatsApp kita dah bagi dah kat page tu. Okay, jadi itu sajalah interview session daripada Zik dengan Abang Jebat. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Jebat untuk datang ke sini dan pasang racing simulator ni. Dan juga akhir sekali terima kasih juga kepada bos Let's Play kita kerana dia lah yang belanja staff-staff dia untuk dapat main racing simulator ni. Jadi staff-staff kat sini pun kalau bosan boleh main racing simulator ni. Dan bos memang awesome lah. Kalau korang macam Zik nak cakap susah lah kalau nak dapat environment yang macam ni kan. So I kata berjumpa lagi kita nanti di MGT Hub. Share, komen, like video ini dan kita jumpa lagi. Ciao, bye bye. Bye.